Kementerian Kesehatan kehadirannya. Ini Polsek Tanjung Duren berhasil mengungkap peredaran narkotika di TKP Jalan Dr. Susilo Grogol. Kemudian dengan barang bukti 11 paket narkotika total seberat 517 gram sabu serta timbangan, kemudian alat hisapnya, cangklong, plastik dan lain-lain. Demikian. Nama tersangkanya inisialnya HS alias A. Dia pada saat kita tangkap pertama kali itu didapati 4 paket sabu, kemudian kita lakukan pengembangan dan kita dapatkan 11 paket sabu ini yang seberat 517 gram. Namun diakui ini adalah milik atasnya atau bosnya dari tersangka yang kita tangkap yang masih di PO sampai saat ini. Jadi pengedar atau apa dia? Dia termasuk pengedar. Di mana diedarkan tuh biasanya? Dari pengakuan bosnya ini orang mana? Jaringan internasional atau lokal dan? Kalau sampai saat ini yang kita ketahui ini masih jaringan nasional, tapi tidak tertutup kemungkinan jaringan internasional karena melihat bibinya juga lumayan banyak. Bang, di level penangkapan kan tidak jauh dari kampus-kampus. Apakah ya, ini yang akan dipasarkan di kampus-kampus yang ada sekitar Grogol? Kalau pengakuan dari tersangka sendiri tidak per kampus tapi pesanan, perpesanan aja. Jadi siapa yang pesan diantar sama dia. Pelaku berprofesi sebagai apa dan selain mengendarkan? Ya, tidak ada. Jadi memang tidak bekerja, hanya dia bekerja berdasarkan perintah bosnya juga. Jadi ambil barang sekian, kemudian dilempar ke mana itu juga atas perintah bosnya tersebut. Pak Polsek, biasanya dalam sehari berapa pesanan yang konsumen berapa kali memesan ke dia dalam sehari? Atau dan bagaimana cara memesannya? Apa lewat online atau telepon? Memesannya kebanyakan melalui bosnya. Jadi dia ini hanya kurir. Kurir. Ya. Bosnya, orang pesan ke bosnya kemudian perintah lewat telepon, antar ke sini. Sekian. Diantar, antar sini sekian.